Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pecinta bonsai, berjumpa lagi dengan saya Tukurja di channelnya Tukurja Lese. Jadi teman-teman pecinta bonsai, pada kesempatan ini saya coba melakukan perawatan pada bonsai kelapa yang sudah hampir jadi ya. Ini teman-teman lihat kondisinya sudah teratur lagi ya, atau melepah sudah mulai banyak dan daunnya pun sudah tidak teratur. Ini teman-teman lihat ada pertumbuhan akar baru juga, ada tiga. Jadi sekalian nanti saya tambah tanah lagi di sini biar pertumbuhan akar barunya cepat. Ini yang daun ini bagusnya kita potong aja ya. Kelapanya kita buang. Seperti ini. Jadi pelepah yang tunas baru kita bersih juga. Ya. Jadi untuk yang daun ini kita pakai penganjal ya, supaya ini tunas barunya bebas, jadi enggak kecepit lagi sama yang daun ini. Ini, ya. Ini sudah kelihatan longgar ya. Sekarang untuk batangnya kita bersihin pelepah yang lama ya. Jadi langkah selanjutnya saya akan tambah tanah untuk pertumbuhan akar baru.
Oke, teman-teman pecinta bonsai, inilah cara proses perawatan sederhana pada bonsai kelapa yang sudah hampir jadi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya, Tukur Rijal DC, untuk melihat perkembangan bonsai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.